Gisela Anastasia mengaku bangga atas prestasi yang diraih putrinya Gempita Nora Martin yang berhasil menjadi juara harapan 3 di ajang kompetisi piano internasional. Mantan istri Gading Martin itu sebelumnya tidak menyangka Gempi bisa menjadi juara harapan 3. Pasalnya, putrinya itu suka malas dan harus bertengkar terlebih dahulu sebelum latihan piano. Hal itu disampaikannya saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat 28 Oktober 2022. Iya, Gempi menang piano, harapan 3. Tapi itu juga udah bangga banget, secara dia kalau latihan suka malas di rumah. Suka ribut dulu sama aku setiap latihan. Tapi makanya begitu dia menang harapan 3, terus dia ngeliat, dia bilang, mama-mama yang juara 1 itu sehari latihan lagunya diulang 40 kali. Aku bilang, nah tuh, kamu sekali aja sehari kita berantem. Iya, sekarang dia latihan sendiri. Jadi emang mesti begitu, emang mesti diceburin, terus jiwa kompetitifnya keluar, nah baru dia sekarang berproses. Melihat bakat Gempi di bidang musik, Gisel pun tidak akan memaksa Gempita untuk mengikuti jejaknya terjun ke dunia entertainment. Harusnya ya, karena dia suka kemarin ikutan syuting di acaranya Pak Denny, ternyata keluar banget auranya, bawel banget. Jadi nanti kita lihat aja, tapi aku gak pernah paksa yang dia